Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, dan bulan maghfirah, bulan Al-Quran, dan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa, selamat pagi semua. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada hari ini. Mudah-mudahan video-video ini membawa manfaat insya-Allah. Sekadar tadi kita ingat kembali Ramadan dan nak berlalu, kita ingat kembali tentang apakah bulan ini sebenarnya adalah bulan rahmah, bulan ibadah, perlu banyak bermujahadah, bulan yang mempunyai maghfirah, pengampunan Allah SWT, bulan Al-Quran dan juga bulan Lailatul Qadar. Semoga kita mendapat semua kita ini meraih Lailatul Qadar insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Malam yang ibadah pada malam tersebut bagaikan mendapat pahala, akan mendapat pahala 1000 bulan, masyaAllah 86 tahun tak salah saya, 1000 bulan tu, Allah Ta'ala alam. Baiklah, kita terus. Qala Syekh Muallif Adamullah nafa'a bihi wa bikum fi darain amin wa bi syahli sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita terus bersambung dengan kitab 40 amalan sedikit pahala berganda, seterusnya dengan solat sunat isyrak. Jadi kita sama yang pengajian yang lepas-lepas ini kita dah mendengarkan sikit sebanyak apa-apa amalan yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan ada yang melaksanakan ia. Kemudian kita sekarang belajar yang baru, kita dah dengar, nanti kita amalkan. Tak dapat amalkan hari-hari, amalkan seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, seumur hiduplah sekali. Mudah-mudahan ya. Solat sunat isyrak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu' ash-shamsu thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatan. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, jadi nanti dekat rumah tu dah bersolat subuh berjemaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga syuruk, terbit matahari, kemudian mendirikan 2 rakaat iaitu solat sunat isyrak, maka seolah-olah dia mendapat pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Masya-Allah tabarakallah. Lagi-lagi sekarang ni umrahnya tutup, hajinya tutup, jadi tak ada alasan untuk tidak mendapatkan pahala tersebut. Ini pula boleh buat harian, kita boleh buat. Setiap hari kita boleh amalkan. Saya tahu kamera di sini, tapi memang saya tengok di sini. Bukan kira ke ustaz ni? Tidak, na'uzubillah. Dia berkata juga Sayyidina Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, pahala haji dan umrah yang sempurna, tak ada kurang sikit pun. Masya-Allah tabarakallah. Jadi untuk tak ada alasan untuk orang kata ustaz saya tak mampulah pergi umrah, ustaz saya tak mampulah pergi haji. Ini dia punya alternatif, ibadah hacks. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita apa yang kita perlu buat. Solat subuh berjemaah, kemudian daripada selepas solat subuh tu sampai syuruk, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya, ingat Allah SWT, kemudian kita melaksanakan 2 rakaat solat sunat isyrak. Yeah. Panduan beramal selepas solat subuh sama ada di masjid atau di rumah, duduklah berzikir atau mendengar majlis ilmu. Kalau kita jam katalah subuh kita 5:45, kemudian kita solat berjemaah sampai pukul 6, 6 pula ada video tazkirah ini 10 minit, kemudian selepas itu kita buat kerja-kerja rumah sedikit, untuk tunggu 6:30 untuk baca tilawah bersama, 6:30 sampai pukul 7 kita sama-sama, kemudian sedikit lagi syuruk kita berzikir-zikir lagi, okay, sampai waktu syuruk. Apabila masuk waktu syuruk, bukan terus solat, tidak dibenarkan. Lepas masuk pukul syuruk lebih kurang 1 jam 20 minit daripada subuh, tunggulah sekitar 16 atau 17 minit lagi untuk mendirikan solat sunat isyrak. Ini bermakna solat sunat isyrak yang paling awal dikerjakan setelah berlalu 1 jam 30, 37 minit daripada waktu masuk waktu subuh. Okay, maksudnya di sini katalah syuruk 7 o'clock, 7 in the morning,
Pukul 7 tu jangan solat isyrak, tak boleh. Jadi tunggu 7:17 baru awak solat. Dah, tu je cerita dia. 17 minutes after syuruk, 17 minit selepas syuruk baru kita boleh solat sunat isyrak. Tempoh boleh solat sunat isyrak pula tidak panjang, hanya 15 minit sahaja. Ia boleh dilakukan dengan 2, 4 or 6 rakaat. Terpulang pilihan. Okay, maksudnya apa? So nombor satu, solat subuh. Kemudian lepas solat subuh berjemaah, kita berzikir, baca Al-Quran dengan majlis ilmu sampai waktu syuruk. Selepas masuk waktu syuruk, pukul 7 misalan, tunggu 17 minit. So 7-17 minit boleh kita amalkan solat sunat isyrak. Berapa lama tu boleh ustaz? Solat sunat isyrak tu antara 7-17 minit hingga 7:32. Kerana dekat sini dia letak lebih kurang 15 minit saja window dia yang boleh kita amalkan solat sunat isyrak. Window dia after 17 minutes after syuruk for only 15 minutes. Maknanya 7:32. Habis ustaz, kalau saya katalah 7:17 tu saya dah nak solat, sekali tu nak terberi ustaz, nak ke bilik air, bilik air gerbak-gerbuk, saya keluar dah 7:32, boleh tak saya buat solat sunat isyrak? Dah tak ada, pasal dia punya limited timing is 15 minit saja the window. Dan lepas tu nak solat apa ustaz? Solat sunat duha. Selepas itu baru boleh solat sunat duha. Wallahu ta'ala alam. Alright, jadi sebelum mendirikan solat sunat isyrak, bacalah doa dulu. Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadha walam yuhlikna bidunubina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hari ini kepada kami dan tidak membinasakan kami kerana dosa-dosa kami. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian lafazkan niat usolli sunatul isyrak raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat sunat isyrak 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah yang boleh dibaca sama seperti biasa, yang pertama rakaat pertama Al-Fatihah dan juga Qul Ya'ul Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan juga surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Selepas salam bacalah doa alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyatan wa ja'a bisyamsi min matla'iha, Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm وادفع عني شره، اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji bagi Allah yang menjadikan hari dengan sejahtera dan mendatangkan matahari daripada laluannya. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku kebaikan yang ada pada hari ini dan jauhkanlah diriku daripada keburukan. Ya Allah, terangkanlah hatiku dengan nur cahaya hidayahmu daripadamu, seperti mana engkau telah menerangi bumi dengan cahaya matahari ciptaanmu selama-lamanya. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih, antara yang mengasihani. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, kita cuba amalkan bersama. Mudah-mudahan makbul doa. Kemudian boleh juga agar kalau tak ada doa itu, boleh saja baca doa apa-apa saja yang kita tahu. Doa-doa ini adalah panduan daripada para ulama. Okay, antara lain juga agar mudah doa-doa kita makbul diterima. Yang pertama, bila kita berdoa itu hendaklah kita rendahkan hati dengan merasa penuh kehinaan dan kelemahan sebagai hamba Allah, meletakkan diri kita sebagai hamba, bukan orang-orang yang superior. Yang superior hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping bersangka baik Allah knows best, dengan Allah yang maha mendengar segala doa dan mengabulkan segala permintaan kita. Kita berharap yang itulah. Okay. Yang kedua, angkatlah kedua belah tangan separas bahu. Betul-betul berdoa meminta ni, hamba ni meminta kepada Tuhan. Mulakanlah dengan pujian Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kemudian berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Lebih sempurna lagi jika berselawat ke atas baginda, ahli keluarga dan juga para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selepas itu beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian barulah berminta hajat dan bermohon kepada Allah dengan rasa hina seorang hamba yang mengharap belas kasihan Tuhannya, di samping berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah ya. Kemudian tutuplah doa dengan berselawat kepada baginda, kerana menurut riwayat hadis, doa yang tidak dibuka dan ditutup dengan selawat akan bergantung di antara langit dan bumi, tak sampai. Kira kalau kita post tu dekat sing post, tak sampai lagi. Tak out for delivery. Kalau kita order tu, kira belum send lagi. Jadi
hendaklah buka doa dengan tutup dan juga dengan selawat. Kalau tutup tu biasa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim walhamdulillah rabbil alamin. Apa-apa selawat kemudian tutup. Setelah itu bersangka baik kepada Allah SWT yang menerima segala hajat dan permohonan. Wallahu taala alam. Itu saja pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi pada tazkirah ringkas yang lain. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk anda. Semoga diterima. Masih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita, ya Allah. Mudah-mudahan yang lepas-lepas tu mungkin amalan kita tak banyak, tapi ni belen-belen ni, lagi-lagi nak masuk hujung-hujung ni, kita the final race lah kita amalkan apa yang kita mampu, ya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.